Seringkali kita mendengar tentang mitos yang beredar di masyarakat. Namun terkadang kita tidak mengetahui kebenaran dari mitos tersebut. Dan salah satu mitos yang sering kita dengar adalah larangan menyapu saat malam hari. Terus gunakan akal sehat dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini. Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Mitos ini masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Barang siapa yang melanggar mitos ini, konon akan mendapatkan masalah khususnya dalam hal rezeki. Orang tua zaman dulu juga menyatakan bahwa menyapu saat malam hari sama dengan membuang rezeki. Selain rezeki, mitos yang beredar tentang menyapu saat malam hari juga sering dikaitkan dengan makhluk gaib. Karena saat malam tiba, biasanya para hantu akan berkeliaran. Nah, menyapu saat malam hari ini dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas para hantu tersebut. Terlepas dari mitos di atas, padahal terdapat alasan logis tentang larangan menyapu saat malam hari. Hal ini berkaitan tentang penglihatan seseorang, karena saat zaman dulu kondisi penerangan masih sangat minim. Sehingga kegiatan menyapu di malam hari pasti akan sangat menyusahkan. Jika dalam kondisi gelap, sangat sulit membedakan tempat yang perlu disapu atau tidak. Selain itu, dikhawatirkan ada benda yang berharga yang ikut tersapu. Dan meskipun saat ini penerangan sudah jauh lebih baik, namun ada baiknya untuk tidak menyapu pada malam hari.
karena hal tersebut bisa mengganggu tetangga yang sedang beristirahat. Terlepas benar tidaknya mitos tersebut, hanya Andalah sendiri yang bisa menilai. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan matur nuwun.